Foto gimana yang coba ya? Gimana di tengah VOC? Udah biasa. Pemotretan seluruh programnya TS. Wah, hai guys, welcome to our YouTube channel Titi dan Tian. Hari ini spesial banget, numplek rame semuanya kumpul jadi satu pemotretan untuk program terbaru kolaborasi dengan TS Media. Kira-kira Titi dan Tian mau collab apa nih? Wah, ikutin terus ya. Ini konsepnya wanita-wanita CEO sukses yang traveling around the world. Ingin pergi dari rumah. Jadi lu pengen travel kemana aja rencananya? Gak tau, kemana? Maunya kemana? Seluruh dunia. Mau ngajakin gue kemana? Maunya kemana? Marian mau kemana? Wishlist apa? Udah pernah sih? Peru. Oh Peru ya? Boleh. Maju Picchu. Brazil udah pernah belum? Brazil belum? Suami enggak boleh bawa anak. Ya jangan dong. Beda kayak gitu. Tapi yang family beda lagi. Mereka nyusul aja ke. Kalau yang family aku yang naik ikut. Takutnya jadi. Kenapa baby sitter kok kan apa? Jadi lu jagain anak. Kita jadi anak dia ya. Pokoknya sukses buat Luna dan Marian makin maju. Buat kamu juga. Suami mau ngapain? Lagi photoshoot buat acara baru. Acaranya belum boleh ngomongin, rahasia boleh, namanya. Boleh, dia. Oh gitu. Tapi buat di YouTube yang baru ya. Cuy, suruh follow dong, subscribe dong. Teman-teman subscribe semua nanti YouTube yang baru Homepedia. Tapi YouTube channel belum dibikin. Mel, kenapa Mel unfollow suami? Astaga, gila loh. Titi sekarang juara loh dia ini loh. Juara loh langsung handphonenya, Bo. Kan semuanya pada bawa kamera ya. Tiba-tiba Tikam enggak bawa, udah pakai HP aja. Konten creator banget itu kamu luar biasa loh. Astaga. Apa sih kenapa gua unfollow tadi ke pencet. Jadi tadinya dia tuh pengen unfollow Titi Kamal. Yes. Jadinya teh juga. Teh juga kan. Kepleset jadinya unfollow ke suami aku. Jadi tolong ya yang pada biar nggak melebar kemana-mana, ini cuma karena kepencet. Benar ya Mel ya? Benar, jadi kalau ditanya sekali lagi, kenapa Melanie unfollow Tyson? Jawabannya berkata Titi, kepencet say. Nggak sengaja. Tak sengaja lewat depan rumah kamu. Ntar lagi nih akan ada kolaborasi antara Melanie Ricardo, Titi Kamal, Luna Maya, Melian Romantir, Aukarin, Fuji, semuanya di X TSM. Cie, tungguin teman-teman. Yeah. Tagline-nya adalah waktunya cewek mensupport cewek lain. Cewek bukan menjatuhkan cewek lain. Enggak dikasih tahu ya berarti. Enggak waktunya lagi cewek menjatuhkan cewek lain tapi cewek. Emang biasanya cewek suka menjatuhkan cewek lain. Kadang-kadang kan cewek-cewek suka bohong. Titi, bro, bro. Enggak, tapi lo pernah dijatuhin enggak, Mel? Pernah enggak? Ada pengalaman karena, terserah zaman lo dulu. Mungkin ada yang niat pengen jatuhin gue tapi karena gue keker terus jatuhin ya, Bo. Tapi gue liat ya, gila ya lo shape-nya keren banget sih. Karena kan suami lagi jauh. On banget sih Mel. Masa sih Ti? Gila, ngok gila ya. Kayak butikam kan supaya. Kenapa sih Mel? Lo ceritanya ini ya, olahraga rajin. Olahraga iya, tapi dokter gizi juga iya Ti gitu. Pokoknya pengen kayak Titi Kamal dan juga Tia. Itu adalah couple goal. Gimana lo kemarin tadi pas kita pengen traveling lo buka penitipan? Iya, jadi kalau Titi mau pergi ntar sama Luna segala macam, gak apa-apa, kan Tian kasihan, Luna kasihan, kan kasihan, titipin ke mami. Dititip ada tempat penitipan. Sekali ya? Titip tidak akan pernah kembali lagi. Ya, jadi rencananya aku akan bikin satu program di YouTube Titi dan Tian, Tea Time with Titi. Jadi program talk show soal obrolan perempuan gitu. Nanti dibantuin sama timnya TS Media. Tungguin ya. Mel, sharing dong soal rumah tangga dong. Maksudnya suka duka gitu. Artis dong, Mel. Artis dong. Gue komunikatif di depan Titi Kamal. Malu dong. Ayo dong Melani, kan ala kan setiap orang punya ininya masing-masing. Melani kayak gimana, Tikam gimana, tapi sebelum gue gimana, sebelum gue kasih tip, ini parfumnya Chloe ya? Kok
tahu sama anaknya. Gue tuh cinta kau anak lo ya soalnya ya. Lo ingat anak lo. Tapi kayaknya lo ngalihin omongan gak sih? Marian, lu semua ngasih tips. Tapi kamu kan pacaran dari tahun 90-an ya? Yang itu jangan dikasih tau orang tuanya gue. Aja 17 years already. Marriage ya? Married. Kalau bareng 21. Tapi maksudnya suami gak masalah lo traveling-traveling itu malah justru itu rahasia awet, tidak dilarang. Wow. Tidak pernah dilarang kalau kita mau berkarya. Kalau kita mau socialize, kita mau berolahraga, ya kan? Yang penting tanggung jawab di rumah terpenuhi. Nah, gue lagi nanya tips rumah tangga ala Melanie Ricardo. Kan salah banget dong. Ini udah ketawa. Bukan. Tuh. Bukan Melani mah nggak cocok ditanya tips ngelawak, tips ngevlog, tips ngevlog. Emang kenapa kalau rumah tangga? Jangan, mendingan Marian Rumantir deh. Iya. Iya. Kan kalau Melani itu orangnya sangat private dengan rumah tangganya ya. Betul. Atau mau tanya Ayu Dewi, bagaimana kamu tetap sabar dengan rumah tangga? Nah, itu sangat gitu kan. Titi harus sering main-main lagi. Iya. Titi. Ah ngomong doang, perasaan enggak pernah di-calling. Luna, kapan dong gua main ke rumah lu? Iya, Titi, nanti gua kabarin. Coba kalau dinner diajak kan. Kalau misalkan gua nelpon lu, Titi, gua juga takut ditolak. Iya. Kan gua berumah tangga. Yeah. Kalau gua cuma ada rumah. Rumah gua enggak ada tangganya. Udah ada satu tingkat. Ada. Di rumah gua tuh sebenarnya ada tangganya. Iya. Rumah tangga pembantu gue. Soalnya dia beneran berumah tangga ya? Dia beneran berumah tangga. Dan rumahnya dia ada tangga. Jadi sebenarnya Luna berumah tangga. Jadi ini thumbnailnya Luna udah berumah tangga apa Melanie Ricardo? Allah, Titi ini garcep banget loh Titi. Udah tau nyamber di sini. Pinter di sini. Tapi pinter ya dia, ngali gak dijawab-jawab pertanyaan kita tadi. Enggak, dia mau jawabnya di vlognya dia. Biar kan gak ngambil kontennya. Beda, kalau ada bikin perasaan eksklusif. Gak boleh membuka dan cerita mengenai rumah tangga ataupun mulai kita sendiri tuh di vlog kita sendiri. Rumah tangga orang lain boleh. Eksklusif ini nggak boleh rumah tangga orang lain boleh. Apa? Nah, cuma ya udah tipsnya dong Mel, kenapa sih belok kanan kiri nggak dijawab dulu? Apa tuh di tips apa? Nggak, kalau ala Melanie supaya tetap langgeng. Bener. Cepetan. Siapa sih ini? Lu di desa. Allah wakil datang lo. Desa. Ya Allah tuh. Kalau lagi Melanie. Ayo tas dan balikan. Beri aku suhu. Ya, aku cabut deh. Ben, lo tuh terlalu relax. Lo terlalu Amerika. Oke, berbagi. Erika. Erika. Erika bikin viewers banyak. Erika, kamu kan lagi rame. Iya, sini. Terakhir soal yang menteri ceria udah susah 50 kak cuma nembus susah. Tua ya. Tua, say. Dulu tuh kalau ada Luna Maya itu masih tinggi banget. Ya, sekarang. Erika. Erika. Idola laki-laki. Umur berapa umur tempat tanggal lahir? Umur 28. Kan 28, say. Berapa nih? Umur lo? 28. Coba ngambilin dulu kayaknya. Lihat Luna beri. Luna ini hari ini denim, guys. Luna ya udahlah ya. Ya dong. Luna segini doang. Kencang tapi agak sedikit. Tidak bagus, masih bagus. Sehat. Oke. Kok masih begini? Jadi masih begini. Anak kita iya udah banyak. Erin kalau lihat dong. Wow. Pokoknya depannya mau kayak Erika. Ini Tias mana ya Tias? Erika. Coba ya, gimana? Ini kita Tias mau kasih wajah. Hari-hari idamannya seperti apa? Ya. Yang muda ya? Muda. Ada nggak ya muda? Muda. Apalagi muda? Muda. Nggak fisik apa? Fisik lu sukanya kayak gimana? Fisiknya Indonesia kalau bisa ya. Ini kan suka berondong. Makanya apa cuma? Mudanya umur berapa mudanya? Terakhir itu aku pernah beda 9 tahun. Terakhir sekarang lagi jomblo. Beda lagi jomblo pacarnya. Erika, berarti lu 28? Lu pacarnya umur 19 tahun ya. Itu 19 tahun. Kayak Melanie bilang beda kita yang ngambilin rapot ya. Bedanya 9 tahun berarti dia pas pacaran sama aku malah masih 16-17. What? Capek apa gimana? Pacaran sama anak yang lebih mudanya apa malah? Karena seru, Kak. Jadi kita ada aja aktivitasnya kan. Energinya ya, energinya. Jadi kita dipanggil Kak ya bukan tante. Ember. Kok itu yang beda 8 tahun masih atap? Enggak dong. Di bawah atap masih ada lagi. Ada oh Tuhan. Atap aja udah TK buat kita ya.
Tapi apa gregetnya apa? Tapi lu pernah sama yang seumuran lo? Paling tua seumuran. Terakhir tuh yang seumuran. Itu udah tua, ya 28 ya. Itu udah tua ya, Tia. Sebenarnya baru mau gua jodohin mah enggak? Baru mau gua jodohin yang 40. Enggak mau. Tapi dia kelihatan dia 28 kok. Yang penting aktivitasnya apa pagi-pagi? Olahraga. Olahraga. Enggak lah, kalau udah 40 tuh baca koran minum kopi. Erika, kenapa kalau 40 sama yang 40? Belum tahu sih ya kalau mau coba itu dulu aja. Siapa tahu bisa menjaga kehidupan kan. Jangan bisa. Bisa. Kamu suka kena kan? Enggak usah kali lo ngambil pasarnya Luna, nah enggak usah. Kayak jangan-jangan ada siapa yang mau dibuat payo di juga ya. Enek sini kadang-kadang sih. Itu sibuk apa kagak? Aku juga bawa. Karena kesini. Ngapain sini ya? Nanti lu ngapain sini? YouTuber baru ya heboh. Karena memang banyak sebenarnya. Banyak belum biasa. Astaga. Terus. Ya jadi Erika gongnya Erika ya 8 tahun ya. Luna, lu terakhir berapa? Sebelumnya lu juga bro. Yang lu enggak. Enggak. Yang dulu kan lu juga berondong kan? Yang dulu. Tapi Titi, waktu kamu usia 28, kamu udah pacaran sama Tian dong? Udah lah. Udah kawin ya? Udah nikah. Gue nikah 27. Ya udah. Itu waktu nikah 27 gimana tuh? Gimananya apa? Rasanya. Oh berbunga-bunga dong pastinya. Harus gitu lah. Sekarang masih berbunga-bunga gak? Terus dong, harus. Gue tanya lo juga, lo kan lo gimana? Nah, 17 tahun. Masih berbunga-bunga gak? Kalau Marian 17 tahun nikah, 21 tahun bersama-sama. Pertama kali sama Audi, berbunga-bunga gak? Ya oke lah. Sekarang lo masih berbunga-bunga atau berbatu-batu? Naik turun ya? Naik kemana ya? Tadi berapa tahun? Aku 11 tahun loh. Ya 11 tahun. Nah kalau Marian sih, sekarang masih berbunga-bunga gak? Dulu kan berbunga-bunga. Sekarang duri-duri ya? Erika, aku pikir-pikir dulu, harus menemukan yang cocok. Sekarang Melani kasih wejangan ke Erika, coba. Iya, coba kak. Aku di kan sebenarnya gini. Aku boleh ya, curhat ya. Boleh, kenapa? Erika, aku coba baru nih. Esok saya bisa mana nih? Siap dulu. Sebentar, ini materi bagus loh. Tapi ada kabel-kabel. Lain banget gak jual. Oke, jadi lo gimana? Jadi lo gimana? Jadi di umur sekarang aku tuh sebenarnya pengen Mary. Pengen Mary. Erika pengen Mary. Iya kan. Kak Titi kan 27, aku 28 sekarang. Iya. Terus yang bikin lo gak mau belum merit kenapa? Belum aku itu tipenya kan yang muda, tapi yang muda susah diajak ini bilang siap. Kamu sih sama yang nikah muda? Enggak tahu sih kak. Mana lo sih kak? Handphone, Sulis, handphone kakak mana Lis? Sini gua video call. Iya mana? Coba video call. Sulis, handphone polis. Coba kita ada surprise. Guys, ada nomornya. Udah biasa. Romantir ya, terima kasih hari ini kolaborasi kita Luna Maya. Yes.
Makasih ya. Diam. Dia selalu terlambat. By the way, Titi, thank you loh. Hari ini seru banget. Aku makasih banget. Luna Maya, Marian, Melani Kardo. Kita pokoknya kita senang banget bisa kerja sama sama Bias Media, Melani Ricardo semuanya, dan semoga aja sukses. Ada berantem-berantem gitu enggak sih, guys? Kita bikin-bikin aja. Coba kita create dulu. Coba gini misalnya, oh, kok programnya Melani ratingnya tinggi? Kok dia bilang, oh berantem. Tinggi lagi, jadi udah tinggi. Ada Puji kan di sini? Aku tahu sama Puji, boleh enggak? Semoga kerjasama kita lancar, dan seperti prinsip namanya adalah cuan bersama. CB cuan bersama. Amin. Sukses dan semuanya. Bersama kita cuan. Dan perempuan support perempuan. Iya. Sebentar, Mak. Perempuan support perempuan. Oke, gua pulang ya. Bye guys, thank you. Thank you guys. Bye. Thank you. See you next time. Thank you. Banyak lah pokoknya. Dan syuting programnya Tea Time with Titi dengan bintang tamu yang super inspiratif sudah mulai loh. Nanti kalau udah tayang support ya teman-teman. Makasih semuanya.